tuk maidang. Tuk jurulek. Tuk dak. Tapi tuk lahuang kak. Tuk dah ni, dumah pergi tengok. Nah, orang dak basah tuk nyandung. Tak depan. Cerita Indonesia. Drama Indonesia. Tuk nak mampu lelah tu, nak asal aku bu. Indonesia. Dalam lah kakak, wrestling, WWE. Tak main lagi. Tuk tanya, tak main lagi Gusti. Faham? Tengah tidur ni, bangun. Tuk, main dah wrestling. Terik totoh ni, senjah tuk, buat depan TV. Mampu depan TV. Daripada muda sampai ketua, tak ada erti akidah, tak erti tauhid, tak erti halah-halah, tak kenal Rasulullah, tak tahu ke benda. Dalam lara semata-mata. Nak? Batu Tuhan kata ni, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidak ada kehidupan dunia. Makna kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya perangkat yang melarakan manusia lah wong benda sia-sia wala ibu. Dah kalau sikit-sikit tak apa. Allah cipta kita manusia, kita berahi main juga. Berahi galak juga, tapi jangan sampai lebih. Ha gitulah. Nah, kita bukan jenis kerah gitu macam malaikat berzikir semua. Nah, ha, dia cipta kita tahu lah, gahi main, gahi galau, ada hiburan. Ha, ada sempadan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Yang sebenarnya kehidupan ialah akhirat. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka itu ramai-ramai kita ni ya'lamun, reti bahasa. Ha. Hayawan tu bukan makna binatang, kehidupan yang sebenar. Nak? Ha. Jadi hak sebenar-benarnya kehidupan akhirat. Nak? Dan sini, sini kehidupan juga tapi tidak sebenar. Banyak sandiwara, banyak drama swasta. Nampak macam yang Allahu Akbar. Nak, nolak nak witi. Dunia sandiwara sini. Tomi itu tayak anda gom memulung ria. Dunia ni kan. Tapi jangan kata kau kan, mana kita nampak dalam perut dah kan. Kemungkinan. Ha. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa tak ada? Getinya ada. Hati dunia sandiwara. Nah, hak sebenar ini. Gitu juga dengan bayaran. Bayaran hak betul di akhirat. Kalau Tuhan bayar dah di dalam dunia ini, maka tu imam 50,000 gaji sebulan. Betul tak? Tu bila 35,000 sebulan. Sebab Tuhan bayar dah sini. Dah sini berapa tu imam? Nah, hak masjid-masjid besar yang bandar boleh 1,000 lebih. Hak kampung 3,5. Nah, nak hidup pipik tak rok tu imam. Tok bila? Nah. Dah penyanyi apa? Selagu 10,000. Satu album boleh 300,000, 200,000 satu album. Ni pelakon-pelakon Hollywood sekarang hak mahal sekali $65 juta satu lakonan. Hak cak mahal tu cak naga. Nah. Batu hak kerja-kerja akhirat murah. Orang ngajar boleh 50 ya, 100 ya gitu kan. Wah 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 ngajar wis 100 ya, alu balik bang ni speed track. Tak gitu. 7-18 keping bayar. Nah, pasal ni bukan tempat bayar, bayar akhirat. Nah, ni tempat orang jahat ni dunia. Tengok penyanyi tu deraka pada Allah, boleh buat bila, boleh buat istana, boleh pakai helikopter, kereta mewah. Buat benda, kerja. Kerja perkara mungkar. Nampak? Sebab ni bukan tempat bayar. Dunia sandiwara. Jahat, maju. Baik, tak maju. Nabi lelah nak bawa orang kepada cerahnya keimanan. Punya pelekong batu lah. Punya gali lubang lah. Punya upak lah. Tengah mayang lepon najis. Nak? Tok imam mayang tok bila pagi pak petang. Nak apa sen boleh. Sikit je rawi. Neh. Ha.
Hak bagian lara, tengok belanjawan ratus juta kerajaan wi tiap-tiap tahun. Kalau pondok ada dapat belanjawan. Kalau duk ngaji dalam hutang, dalam lorok. Buruk lepu pondok. Nah, pagi petang duk ngaji. Pah kitab tu, kitab ni, pah kitab ni, kitab tu, mayang jemaah, beramal, berzikir, berwirik. Ada belanjawan wi. Perdana Menteri pun muat untuk pondok-pondok dan madrasah 853 juta. Ada? Tak ada 8% pun tak boleh. Dah bagian lara 100 juta boleh. Dah bagian sokang 800 juta. Dah bagian joget 200 juta. Dah bagian lakonan 400 juta. Sebab ni negeri sandiwara, bukan tempat raya. Nak? Kalau tempat bayar dah, Tuhan bayar dah, segala orang yang beramal di dalam dunia ni Tuhan bayar dah sebelum bayar di akhirat. Bayar dulu dalam dunia. Tok Imam Sejik Ferrari boh 360. Faham? Tok Bila Subaru Impreza. Senang dah. Nu hok duduk dawah nu makan ikan kering je. Kalau Tuhan bayar dah, Allah ni wirago mesti seorang. Tuhan beri selalu. Nah, tapi miskin kerja dengan Tuhan. Nah, cukup makan gitu. Hok tukang buat melakukan maksiat kenyang nyando. Nah, menaga arak kenyang nyando. Hok masuk saham judi kenyang nyando. Jadi tansri orang latik pula dia. Neh. Maka manusia akan dikumpul di sana setelah mati dan dibangkitkan untuk menghadapi persoalan yang baru. Orang yang beriman sudah tentu mengetahui betapa sulitnya perkara yang akan ditemui, tetapi jalan mengatasinya akan ditunjukkan dan diterangkan oleh agama.